Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita berada di lokasi Taman Cinta di daerah Bumo, Rogo Jambi. Taman Cinta sendiri dulunya sebuah tempat pariwisata sekaligus penginapan atau homestay yang masih ada beberapa kamar-kamar tapi sudah terbengkalai. Dan untuk melihat suasana atau kondisi Taman Cinta yang sudah ditinggalkan penghuni dan tidak terpakai selama kurang lebih 20 tahun, ikuti terus penelusuran kami di D5A Studio. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Salam D5A Studio. Kali ini kita bersama teman dan bintang tamu Mbak, nggak tahu Mbak siapa, nanti kita tanya namanya, yang saat ini sedang melihat-lihat suasana atau lokasi Taman Cinta. Baiklah pemirsa, kali ini saya tidak sendiri, masih ditemani dengan teman saya dan bintang tamu kita yang dulu pernah mengunjungi tempat ini sebelum terbengkalai. Maaf, dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Mbak Dina. Bisa diceritakan Mbak, dulu seperti apa ketika Anda kesini dan kondisi yang belum terbengkalai semacam ini? Tempat ini sangat bagus dan juga sangat terawat, tapi ketika ada banjir
sampai sekarang ini belum ada tahapan untuk pembenahan ataupun yang pengelola untuk merawat tempat ini sehingga tempatnya terbengkalai seperti ini. Dari tempat yang dulu masih terpakai dan banyak pengunjung sampai saat ini atau hari ini itu kurang lebih berapa tahun Mbak selang waktunya? Kurang lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun. Tempat ini terbengkalai dan rusak karena sudah tidak berpenghuni lagi. Tapi dulu ketika masih tempat ini berfungsi, banyak aktivitas yang dipakai itu orang yang berlibur atau gimana? Yang tamasya dan juga banyak orang yang ingin tahu ya tempat ini karena dulu tempat ini juga sangat rekomend sekali, sangat bagus. Dan juga untuk uang dana anak-anak itu juga tempatnya sangat nyaman. Terus setelah Anda dulu kesini dengan suasana yang masih bagus, masih terpakai, dan saat ini sahabat Anda kesini dengan kondisi yang seperti ini, apa yang Anda rasakan perbedaannya? Ya sebenarnya sangat disayangkan ya, karena tempat ini sangat bagus sekali. Sekarang sudah kondisinya tidak terawat, ya sangat disayangkan ya. Baiklah, kalau Mas Dian, apa yang Anda rasakan? Mas Dian ini, pemirsa, Mas Dian ini salah satu praktisi spiritual kita juga. Tadi beliau sudah melihat suasana tempat-tempat titik-titik tertentu yang mungkin ada sesuatu yang mengandung energi-energi positif atau negatif. Mas Dian, coba diceritakan apa yang Anda rasakan tadi ketika berinteraksi atau jalan-jalan melihat suasana tadi. Alhamdulillah, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman saya dari Kelima Art Studio yang telah mengundang saya. Jadi saya langsung ke lokasi Taman Cinta yang terbengkalai ini. Setelah saya jalan-jalan ke lokasi-lokasi yang mungkin sudah saya susuri dari ruangan per ruangan, itu banyak aura-aura yang sangat negatif, terutama aura negatif yang berada di pojok sebelah depan kita, di belakang patung macan itu ada sesosok makhluk yang kalau dilihat itu nggak mengenakan, dan juga di tengah-tengah kolam ini mungkin yang dulu bekasnya kolam, bisa dikatakan itu di kolam ini ada beberapa jenis buaya. Nah, kemudian kalau secara ini secara kasat mata memang kita nggak bisa melihat. Insya Allah, saya sempat berinteraksi dengan mereka tadi. Kenapa kok terjadi banjir terus di sini? Satu karena olah manusia itu sendiri dari hulunya. Jadi ada beberapa pohon-pohon atau yang ditebang oleh masyarakat yang dulu memang pohon itu nggak boleh ditebang, itu tempat kalau dibilang tempat-tempat ini tempat sangat mistis lah, tempat mungkin tempat mereka tinggal atau gimana gitu lah ya. Jadi di situ sempat orang tua dulu nenek moyang itu pernah berkata jangan pernah tebang pohon ini. Terus nyatanya ada masyarakat yang melawan hukum dengan pesan dari orang tersebut, akhirnya pohon itu ditebang. Tidak disangka tadi bilang dari makhluk tersebut mengatakan pohon itu mengeluarkan darah sampai sekarang, dan itu ada di sana disebut namanya buaya buntung kali buaya buntung, saya nggak tahu di mana lokasinya. Mungkin cukup itu yang saya bisa terangkan sedikit, atau kalau kita jelaskan lebih dalam nggak ada habisnya mungkin mau apa yang ada di sini. Saya lihat itu kok nggak enak ya. Sebentar Mas, berarti sosok buaya yang ada di kolam tadi buaya yang buat kita fisik ya, bukan buaya yang apa namanya real atau nyata ya. Terus kalau Mas Dian sendiri ketika tadi bilang ada sosok yang tidak mengenakan ketika datang di belakang patung, itu seperti apa sosoknya menurut penerawangan Mas Dian waktu itu?
kalau di belakang patung itu ada sosok wanita, ya. Sosok wanita mungkin kalau dikatakan itu wanita mungkin ya. Ini seorang anak dari orang zaman dahulu atau orang putih Belanda atau nggak tahu. Dikatakan kuburannya itu, makamnya itu kena ini, tertimbun dengan ini apa namanya, bangunan ini. Bangunan ini. Jadi masyarakat dulu yang punya lokasi ini nggak mengetahui pada ada makam tertentu yang mungkin yang lama atau itu seperti ditimbun. Berarti mungkin ini mas ya, karena mungkin penimbunan itu tadi tanpa mungkin karena tidak tahu atau yang membangun sendiri tidak izin untuk menimbun area tersebut, sehingga terjadinya penimbunan makam yang tidak diketahui. Dan ketika Mas Dian tadi berinteraksi dengan makhluk tersebut, ada nggak pesan atau sesuatu yang mau disampaikan untuk masyarakat atau mungkin orang-orang yang mengelola bangunan ini? Terima kasih. Mungkin kalau dipikir, kalau kita pikir dengan kesan mata, atau mungkin orang banyak orang yang nggak percaya atau gimana. Kalau bang Allah, tempat ini sebenarnya diceritakan gini mas, jadi tempat ini sebenarnya nggak boleh dibangun, nggak boleh dibangun di tempat-tempat bangunan seperti ini. Ya. Sebenarnya untuk kedepannya saya nggak tahu untuk mau diperbaikin atau enggak, saya nggak tahu. Tapi dari pesan orang itu, tempat ini nggak akan bisa dibaikin. Nah, kalau tempat ini dibaikin, walau alam suatu saat akan ada banjir kembali. Berarti memang sudah mungkin sudah tidak bisa dipakai lagi atau gimana gitu mas? Ya. Nah, mungkin meskipun sudah dipakai lewat ritual atau acara tertentu atau gimana mas? Atau memang sudah nggak dipakai? Ya asal-usulnya sebenarnya gini, bukannya tempat ini nggak bisa dipakai atau gimana. Jadi tempat ini dulu memang sebuah penginapan yang pernah dikatakan Mbak Dina tadi, ya dah, yang itu tempat manusia, teman cinta, tempat penginapan yang mungkin yang enak atau sejuk, komen, ya kan. Nah, akhirnya ada ini, tempat-tempat tersebut, lokasi ini disalahgunakan, banyak disalahgunakan oleh masyarakat sini atau pengunjung, terus pemuda-pemuda sini. Jadi mereka saling ini keluar masuk, keluar masuk, jadi bukan tempatnya lagi. Iya. Untuk Mbak Dina sendiri, ketika dulu Anda kesini dengan suasana yang bagus dan sekarang dengan kondisi yang terkalai dan nggak terawat seperti ini, tadi ketika Mbak Dina jalan-jalan pernah merasakan nggak ada sesuatu yang mungkin aneh atau iya. Gimana? Yang saya rasakan itu ini ya, karena saya bukan yang bisa menindir ya, hanya manusia biasa. Yang saya rasakan ya suasana alamnya aja yang begitu sudah tidak enak untuk anak keluarga. Misalkan kayak ada kita ngajak keluarga untuk kesini sudah tidak rekomen lagi. Apalagi banyak ini ya kayak kaca-kaca pecah ini, nggak tahu ulahnya anak-anak muda ini. Yang saya dengar juga informasinya ketika siang hari atau malam hari ini juga dibuat kegiatan untuk anak-anak muda untuk menyerah apa-apa. Kegiatan yang negatif ya, mungkin karena ini pemirsa yang menjaga juga nggak ada, sehingga terjadilah keluar masuk ke anak muda yang memanfaatkan kondisi yang sudah seperti ini. Baiklah, terima kasih Mbak Dina dan Mas Dian. Baiklah pemirsa, untuk session selanjutnya atau nanti malam, mungkin pemirsa penasaran dengan sosok-sosok gaib yang diceritakan oleh Mas Dian tadi, buaya buntung dan sosok perempuan yang ceritanya dulu dimakamkan di sini, terus makamnya tertimbun dan lain-lain sehingga aktivitasnya kurang menyenangkan bagi masyarakat sini. Nah, untuk melihat sosok-sosok tersebut, supaya pemirsa tahu, nanti di sesi selanjutnya saya akan visualkan di atas kanvas sosok-sosok metafisik yang tadi diceritakan oleh Mas Dian dan Mbak Dina di session selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu.